kita mengunjungi rumah almarhum Bapak Abdul Rahman, di mana beliau satu minggu yang lalu meninggal dunia, dan beberapa bulan yang lalu istri beliau juga meninggal dunia. Dan beliau meninggalkan anak 8 orang. Sehari-hari mereka memang saat ini hidup dari uluran tangan tetangga dan warga desa. Konsep kusyoga Bapak Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada Empil, sangatlah inspirasi kami. Nah, uluran tangan kami yang sedikit ini barangkali bisa membantu meringankan beban keluarga, dan kami berharap siapa saja barangkali kaum muslimin dan muslimat yang ada melihat video ini, kiranya bisa turut membantu. Sudah pernah nih? Sudah pernah ke sawah? Ini lagi di ini tanami ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan Muspika Nursalam yang telah sudi membantu kami dan mengunjungi kami. Di sini saya anak dari almarhum Bapak Rahman, yang kami ditinggal berdelapan sama orang tua kami, dan yang paling kecil masih kelas 1 SD, dan saya pun harus berhenti kuliah karena kendala dengan biaya.